Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama gua di Wandi YTC. Halo guys, gimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan kembali menunjukkan kepada kalian semua cara cepat dan memperbanyak followers di TikTok tanpa menggunakan aplikasi, tanpa menggunakan akun tumbal, dan pastinya followersnya itu permanen dan 100% aman banget ya guys. 100% terpercaya karena banyak banget influencer TikTok menggunakan website ini untuk menambah followers mereka guys. Oke, tak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Oke, pertama masuk ke dalam TikTok, klik profil saya. Nah, pastikan akun TikTok kalian jangan di privat ya guys. Dan di sini follower saya masih 1606 followers. Kemudian klik edit profil, salin link TikTok. Kalau sudah, kita klik kembali. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Google. Dan untuk nama website yang akan kita gunakan yaitu bintangpedia.com. Dan untuk link websitenya kalian bisa klik di bawah deskripsi. Dan nanti bakal otomatis muncul seperti ini. Nah, kemudian kita klik daftar. Dan nanti bakal muncul seperti ini. Kemudian di sini kita isi beberapa kolom. Oke, untuk kolom surel di sini kita masukkan email aktif kita. Kemudian pada kolom nama lengkap di sini kita bebas buatnya. Setelah itu kita masukkan nomor WhatsApp aktif kita. Kemudian pada nama belakang kita juga bebas bikinnya dan menggunakan huruf kecil. Kemudian pada kolom kata sandi, ini bukan kata sandi dari akun sosial media kita, jadi kita bikin bebas kata sandinya. Setelah itu pada kolom konfirmasi kata sandi, kita masukkan kembali kata sandi yang kita bikin di atas. Kemudian kita centang. Setelah itu pilih saya bukan robot. Kalau sudah, klik daftar. Klik saya setuju. Bakal muncul seperti ini. Kemudian klik surel. Nah, kalau sudah seperti ini, website ini mengirimkan pesan tautan buat verifikasi ke dalam akun email yang kita masukkan tadi. Kita cek dulu. Dan semisalnya notifikasi pesan dari email kita belum masuk, kalian hubungi saja nomor WhatsApp admin dari website ini ya guys. Dan nomor WhatsApp-nya ada di bawah deskripsi. Oke, ini sesudah saya chat adminnya dan sudah bisa masuk, nanti otomatis tampilannya itu seperti ini. Kita klik sudah membaca. Nah guys, untuk menambahkan ribuan followers, like ataupun viewers di website ini, kita diharuskan untuk mengisi saldo atau top up terlebih dahulu ya guys. Dan tenang saja guys, website ini 100% aman banget. Karena semisalnya kalian ada masalah ataupun kendala, contohnya kalau followersnya belum masuk, kalian langsung saja bisa hubungi adminnya ya guys. Jadi ini 100% terjamin aman dan terpercaya banget. Oke, cara top up-nya itu mudah banget. Kita klik garis 3. Kemudian pilih menu deposit. Setelah itu pilih deposit baru. Bakal muncul seperti ini. Nah guys, di website ini ada banyak banget jenis metode pembayaran yang bisa kita gunakan, yaitu ada QRIS, transfer e-wallet, pulsa, bank, virtual account, dan minimarket. Di sini aku pilih otomatis. Kemudian jenis pembayaran aku pilih transfer bank. Kalau sudah, pilih metode pembayaran. Kemudian aku pilih bank BCA. Dan minimal deposit yaitu di atas 10.000. Kemudian pada kolom jumlah deposit, kita masukkan jumlah saldo yang ingin kita tambahkan. Aku masukkan 70.000. Dan kalau sudah, kita klik deposit. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini kita tinggal transfer saja uangnya ke dalam nomor rekening yang saya lingkarin ini. Kalian transfer uangnya sesuai dengan jumlah transfer ya guys. Di sini aku pergi transfer dulu. Nah, barusan saya sudah pergi transfer. Nah guys, untuk mengecek apakah saldonya itu sudah masuk, kita tinggal klik garis 3. Kemudian pilih dashboard. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, otomatis saldo saya sudah masuk. Ini saldo saya sudah masuk Rp73.000. Oke, untuk cara menambah followersnya itu mudah banget. Kita klik garis 3. Kemudian pilih menu pemesanan. Kemudian pilih pesanan tunggal. Nah, bakal muncul seperti ini. Nah, ini yang paling aku suka di website ini. Selain menambah keperluan TikTok, di website ini juga menyediakan banyak banget kebutuhan sosial media lainnya,
Yaitu kalian bisa menambahkan followers Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Telegram. Bahkan subscriber YouTube kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian ya guys. Karena aku ingin menambahkan followers TikTok, di sini aku pilih TikTok. Kemudian scroll ke bawah, kita pilih kategorinya. Nah ini kalian bisa bebas pilihnya. Ada followers, like, dan ada viewers. Kita pilih pengikut TikTok atau TikTok followers. Kemudian kita pilih layanannya. Dan untuk layanannya kalian bisa pilih yang di gambar ini. Kalian tinggal sesuaikan yang ada di gambar. Dan kalau sudah, kita scroll ke bawah. Nah guys, ini super kece banget. Untuk harga per 1000 followersnya itu cuma Rp65.000 saja. Cuma Rp65.000 kalian bisa mendapatkan followers yang permanen, 100% aman, bukan followers robot. Dari 1000 followers ini, kalian otomatis langsung bisa live di TikTok guys. Nah kemudian pada kolom jumlah pesanan, di sini kita masukkan jumlah followers yang ingin kita tambahkan. Di sini aku menambahkan 700 followers. Kemudian pada kolom sasaran, kita tempelkan link TikTok yang kita salin tadi. Dan kalau sudah, kita klik pesan. Nah ini guys, kalau sudah muncul seperti ini, berarti pesanan kita segera akan diproses ya guys. Jadi kita tinggal tunggu saja followers masuknya. Nah guys, ini tadi saya baru bangun tidur sore. Dan ini baru kurekam lagi. Kita bakal cek apakah followersnya itu sudah benar-benar masuk. Nah ini guys, kalian bisa lihat sendiri, ini di kota masuk, sudah masuk notifikasinya. Lihat di pengikut baru, ini followersnya sudah masuk banyak. Ini super kece banget sih, ini bisa kalian lihat sendiri, ini followersnya bukan followers robot ya guys. Nah ini followers saya sudah menjadi 2100 followers. Ini worth it banget. Ini murah banget dan rugi banget kalau kalian nggak coba sih. Dan ya mungkin sampai di sini saja untuk tutorialnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching and see you next time.